Itu saya serahkan kepada yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri. Saya tak boleh siarkan kosong. Masa saya speaker dulu, saya boleh lah. Saya bukan speaker. Itu kita tengok enactment kerajaan negeri nantilah setelah speaker menerima surat rasmi daripada yang berhormat. Lepas tu kita akan bincang di peringkat negeri. Saya tak boleh bagi keputusan dua hari ini sebab secara rasminya kita tidak menerima surat daripada yang berhormat Dato' Jai setakat hari ini untuk menyatakan beliau telah pun memilih untuk menyokong parti PAS. Daripada situ baru kita ambil tindakan susulan. Dato' Jai ni cakap dia diganti tak bertani. Oh. saya seronok cara dia bercakap. Sebenarnya apabila parti mengambil tindakan, dalam tempoh edah digantung keahlian, sepatutnya kita ikutlah tata etika parti supaya dapat memperbaiki kesilapan atau kesilahan apa yang menyebabkan ia digantung daripada menjadi keahlian. Jadi kalau kita bersikap tidak menampakkan bahawa sealiran dengan parti, maka parti juga berhak untuk menjalankan tugas sebagai pentadbir kepada wakil rakyat yang parti ini dengan memberikan amaran dan tidak lagi memberikan kemudahan sebagai wakil rakyat berlandaskan pada jabatan aku janji tadi. Ya, jadi kalau cakap macam itu, saya tak berapa setujulah. Seolah-olah kita dibernikah tidak berkadi, bercerai tidak bertalak. Saya tak berapa setujulah. Ada soalan ni. Ya. Betul, apabila kita tidak menggambarkan kita seorang wakil rakyat kerajaan dan bersifat wakil rakyat pembangkang, maka itu yang saya kata tadi itu. Kita mengambil tindakan atas sifat sedemikian. Jadi seolah-olah gantung tak bertani ni saya tak boleh terima kerana berlakunya beliau sebagai wakil rakyat ada aku janji yang telah ditandatangani. Bukanlah mengatakan bahawa bercerai tidak berkadi, apa berdikah tidak berkadi, bercerai tidak bertalak ini menjadi satu perkara yang untuk dipolemikkan, tak betul. Ya, okey. Ada sedikit kemungkinan dia kata dia masuk pada tahun 2023 sebelum apa ni tindakan pada akta, tapi dalam masa sama dia menjawab apa ni surat menuju tempat daripada UMNO. Jadi boleh Datuk ulas? Saya tak nak ulas, kita pun sudah terang lagi bersuluh. Waktu siang jangan buat lampu suluh. Jadi jawapan tu semua dah ada. Cuba saya juga muskil kenapa lepas tahun baru peristiaran dibuat. Kenapa tidak berperiksa awal supaya sedang urusan-urusan kita boleh buat hal-hal lain. Tapi tak apa, apa juga peristiaran yang dibuat ataupun perumahan yang dibuat, kita terima seadanya. Jadi apa yang berlaku 3 hari lepas banyak menimbulkan tanda tanya. Saya ingat tuan-tuan boleh jawab sendirilah. Saya tak nak jawab.